Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-12 hari ya. Kita posisi lagi di puncak. Buat yang sering melewati jalur ini mungkin tidak asing lagi ya dengan masjid yang satu ini, yaitu Masjid At-Ta'awun. Masjid At-Ta'awun itu sendiri terletak di Jalan Raya Puncak, kilometer 90, Kelurahan Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Ketinggian dari masjid ini mungkin kurang lebih sekitar 2000 meter ya. Memiliki luas sekitar 10.000 meter persegi dan didirikan sekitar tahun 1997. Kawasan Puncak Jawa Barat memang dikenal sebagai salah satu wisata pegunungan ya. Ketika kita berada di masjid ini mungkin terasa betah ya, karena suasananya yang asri dan tentunya udaranya yang sangat segar. Kalau saya browsing, nama At-Ta'awun itu berasal dari bahasa Arab ya kalau nggak salah, Ta'awun yang artinya gotong royong atau saling membantu. Bangunan masjid ini sendiri tergolong unik ya, dengan bentuk kubah menyerupai jamur dan terdiri dari dua lantai ya, yang atas dikhususkan untuk wanita dan yang lantai bawah adalah untuk lelaki. Ketika kita memasuki ruangan dalam masjid, suasana alami langsung terasa ya, karena penggunaan material kayu jati sebagai lantai masjidnya. Keindahan alam semesta adalah salah satu bukti kebesarannya ya, Masya Allah. Demikian pengetahuan singkat mengenai Masjid At-Ta'awun Cisarua Bogor. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar dapat menjalankan ibadah puasa sebulan full, dan semoga kita semua tergolong hamba manusia yang diharapkan atau seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 183. Tujuan dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba atau manusia yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.